الحمد لله رب العالمين <applause> حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد كما ذكره الذاكرون الاخيار <applause> وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والانصار عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا, إلا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، فَعَسَى أَنْتَكْرَهُ شَيْءً وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا صلّى الله العظيم. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan Jumat ini, marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An Nisa ayat 19 satu di antara sekian banyak ayat yang mengajarkan kita bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema yang penting sekali bagi kita semuanya. Terutama tema ini sangat tepat dibawakan dalam majelis salat Jumat karena hampir seluruh yang hadir adalah laki-laki. Maka marilah kita renungkan Bagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada laki-laki, kepada para suami, agar mereka memuliakan istri-istri mereka? Karena sesungguhnya, banyak dari laki-laki kaum Muslimin, kita yang mengaku sebagai umat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yang belajar tentang hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi banyak dari kita yang kadang lalai dan melupakan tentang bab kebaikan seorang suami kepada istrinya padahal Rasulullah Shallallahu alaihi adalah yang paling baik terhadap istrinya Jamaah Jumat yang dirahmati Allah sesungguhnya berbuat baik kepada istri itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Wa ma'ruf dan perintah ini bermakna wajib yang artinya tidak boleh seorang suami tidak memperlakukan istrinya dengan baik Wajib farduain bagi setiap suami itu untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan memuliakannya. Wa nabil maruf. Perlakukanlah, bergaullah dengan istri kalian dengan cara yang baik. Ditambah lagi bahwa berbuat baik kepada istri itu juga termasuk di antara perintah dan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum khairukum li ahlikum Wa ana khairukum li ahli Dalam riwayat yang lain Khiyarukum khiyarukum li ahlikum Wa ana khiyarukum li ahli Sebaik-baik kalian wahai laki-laki Adalah yang paling baik terhadap istrinya Dan saya adalah yang paling baik terhadap istri saya di antara kalian Artinya Kebaikan seorang laki-laki itu tidak dilihat hanya di luar rumah Bahkan kadang kebaikannya di luar rumah kepada tetangganya, kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada partner bisnisnya Itu hanyalah kebaikan yang sifatnya basa-basi dan ria'an ah nas Sedangkan kebaikan sejati itu terlihat di dalam rumahnya Bagaimana dia memperlakukan orang yang berada di dalam atap rumahnya, istrinya, anaknya, pembantunya, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya Khairukum khairukum li ahalikum maka jangan dulu kita mentazkiyah diri kita, menyimpulkan bahwa diri kita sudah baik karena banyak membantu orang lain. Bagaimana pendapat istri kita tentang kita? Apakah ketika istri kita menjawab dengan jujur kepada orang lain tentang suaminya, dia akan mengatakan kita adalah sebaik-baik suami? Sebagaimana seorang sahabiat menikah dengan tiga orang laki-laki yang tiga-tiganya ahli surga. Dan sahabiat ini juga disebut sebagai ahli surga. Namanya Asma bintu Umais. Asma bintu Umais pernah menikah dengan Ja'far ja bin Abi Talib Dan dia mengatakan Ja'far ja itu sebaik-baik suami Setelah Ja'far ja syahid Dia menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq Dan dia mengatakan Abu Bakar itu sebaik-baik suami Setelah Abu Bakar wafat Dia menikah dengan Ali bin Abi Talib Dan dia mengatakan Ali adalah sebaik-baik suami Apa pendapat istri kita tentang kita? Itulah penilaian yang paling jujur Dan paling objektif yang dikatakan oleh Nabi Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya Bukan yang paling baik terhadap orang lain Lihat di dalam rumah tangganya terlebih dahulu Dan Nabi SAW kemudian juga mengajarkan Aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada istriku Artinya kalau kalian ingin menjadi orang yang baik kepada istri kalian Belajarlah dari Rasulullah SAW Karena sesungguhnya Rasulullah La'ala khuluqin azim berada dalam akhlak yang paling istimewa dan paling agung. Sehingga ketika Allah berfirman nabil ma'ruf wahai para laki-laki pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Lalu kita bertanya, "Ya Rabb, bagaimana cara kami mempergauli istri kami dengan cara yang baik?" Maka Nabi menjawab, "Contohlah kepadaku. Contohilah Rasulullah dalam memperlakukan istri beliau, sesungguhnya beliau sebaik-baik teladan dan contoh bagi orang yang beriman." Ada beberapa kisah tentang bagaimana sabarnya Rasulullah terhadap istrinya. Karena dari semua kebaikan suami kepada istri, ada satu kata kunci yang mencakup semua kebaikan suami kepada istri adalah sabar. Menjadi suami yang dermawan butuh kesabaran, menjadi suami yang penyayang butuh kesabaran, menjadi suami yang mampu bersabar dalam mendidik, atau baik dalam mendidik juga butuh kesabaran. Mungkin salah satu kata kunci untuk menjadi baik kepada istri itu adalah memiliki sifat sabar di atas rata-rata. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapa kali harusnya seorang suami bersabar terhadap gangguan istrinya dalam satu hari?" Berapa kali idealnya seorang suami bersabar terhadap istrinya dalam satu hari? Mungkin kata-kata istrinya, mungkin sikap istrinya, mungkin raut wajah istrinya, mungkin ketidaktaatan istrinya, mungkin bantahan istrinya, mungkin mungkin mungkin. Berapa kali idealnya seorang suami yang soleh, suami yang beriman, bersabar terhadap kekurangan istrinya dalam satu hari? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab 70 kali. Pertanyaannya, sudah berapa kali dalam sehari kita mendapatkan rasa tidak nyaman dari istri kita? Apakah kita menghitung sampai 70 kali? Seandainya belum 70 kali, maka Nabi seolah-olah mengatakan, "Harus sabar. Ya Rasul, sudah 30 kali, sabar. Ya Rasul, sudah 40 kali, sabar. Sampai 71, maka baru kita boleh mengambil tindakan-tindakan yang diajarkan di dalam surat An-Nisa." Maka kesabaran yang baik, sabar yang indah yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, kalau dalam bab suami istri adalah bersabar sebanyak 70 kali dalam sehari terhadap kekurangan dan gangguan istri kepada suami. Banyak suami yang ketika istrinya sekali membuat dia tidak nyaman, dia langsung menjas bahwa istrinya ini istri durhaka. Bahwa istrinya ini tidak taat kepada suami, bahwa istrinya begini dan begitu. Dan yang lebih parah lagi, terlalu mudah mengeluarkan kalimat, saya talak kamu. Atau kamu pulang kepada orang tuamu dan seterusnya dan seterusnya Padahal dia belum merasakan kesabaran sampai 70 kali dalam sehari dan tidak usah 70 kali bahkan mungkin 10 kali pun tidak dalam sehari. Lihat bagaimana kesabaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya. Ada banyak kisah. Salah satunya kisah ketika suatu hari Aisyah ngambek kepada Rasul, marah kepada Rasul. Karena marah kepada Rasul dan tidak disebutkan dalam cerita itu kenapa marah, tapi kita husnuzon Rasulullah SAW orang yang mulia, Aisyah juga orang yang baik, mungkin ada kesalahpahaman atau cemburu. Akhirnya Aisyah marah kepada Rasul, saking marahnya Aisyah minta untuk diizinkan pulang ke rumah ayahnya, ke rumah Abu Bakar As Siddiq. Dia ingin mengadukan masalahnya kepada ayahnya, yaitu Abu Bakar As Siddiq. Kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah, kalau gitu saya temani, Malam-malam, akhirnya Rasulullah menemani Aisyah mengantarkan Aisyah ke rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, Rasulullah, Aisyah, Abu Bakar duduk dalam satu ruangan. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Ada apa ya, Rasulullah? Ada apa ya, Aisyah? Apa yang bisa saya bantu?" Aisyah dan Rasulullah diam, kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, boleh saya ngomong lebih dulu?" Bayangin seorang Rasul, seorang teladan umat ini sebaik-baik manusia bahkan pemimpinnya para ambia dan rusul bertanya kepada istrinya ya Aisyah bolehkah saya ngomong lebih dulu bagaimana Rasulullah memuliakan istrinya lalu siapa kita yang merasa lebih mulia daripada Rasulullah untuk malu bertanya hal yang sama kepada istri kita apakah dengan melakukan itu kita akan menjadi rendah sesungguhnya tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya Rasulullah bertanya ya Aisyah boleh saya ngomong lebih dulu Lalu Aisyah mengatakan Boleh dengan syarat Jangan katakan kecuali kebenaran Kata Aisyah Boleh dengan syarat Jangan katakan kecuali kebenaran Siapa Rasulullah? Siapa orang yang dia katakan itu Rasulullah Yang tidak pernah berkata kecuali kebenaran Al-Amin As-Sadiqul Masduq Orang yang benar dan dipercayai Orang yang diamanah Yang langit saja percaya kepada dia apalagi bumi tapi Aisyah mengatakan, "Jangan katakan kecuali kebenaran. Kalimat ini membuat Abu Bakar merasa sangat kecewa kepada Aisyah dan malu kepada Rasulullah, sehingga akhirnya Abu Bakar memarahi Aisyah." "Ya, Aisyah, bagaimana kamu mengatakan hal demikian kepada orang yang Allah saja percaya kepada Dia, dan Dia tidak pernah mengatakan kebohongan? Apakah kamu berpikir Rasulullah akan berbohong?" Ketika Abu Bakar marah dan ingin memukul Aisyah, tiba-tiba Rasulullah menahan Abu Bakar dan melindungi Aisyah di belakang tubuh beliau. Ketika Rasulullah menahan Abu Bakar dan melindungi Aisyah di belakang tubuh beliau, Rasulullah kemudian menegur Abu Bakar dengan mengatakan, "Ya Abu Bakar, bukan untuk ini kami datang ke sini agar engkau menyakiti istri saya, tetapi kami datang ke sini untuk mendapatkan nasihat darimu." Kemudian Rasulullah menoleh ke belakang sambil tersenyum ke arah Aisyah dan mengatakan, "Ya Aisyah, lihat bagaimana aku membela kamu." Ini kesabaran Rasulullah SAW. Diperlakukan dengan kata-kata yang mungkin bagi seseorang yang merasa dirinya soale ahli ibadah banyak tanggungan seorang pemimpin merasa dirinya mulia ketika istrinya mengatakan hal demikian di depan orang lain dia akan tersinggung tapi Rasulullah malah membela Aisyah lalu tersenyum kepada Aisyah sambil mengatakan lihat Aisyah bagaimana aku membela kamu kemudian mereka kembali ke rumahnya dalam keadaan damai wa nabil maruf perlakukanlah istri dengan cara baik. Kemudian dalam kisah yang lain, bagaimana Nabi orangnya easy going, nggak terlalu kaku, nggak gampang baper terhadap istri. Dalam sebuah adegan, suatu malam Rasulullah SAW atau suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama Aisyah di rumah. Waktu itu Rasulullah tidur di atas pangkuan Aisyah. Dan hari itu Aisyah baru saja membuat kue khusus buat Rasulullah. Tiba-tiba datang istri Nabi yang lain namanya Saudah. Saudah ini salah satu istri Nabi yang tua, datang kemudian bertamu ke rumah Aisyah, duduk di antara Rasulullah dan Aisyah. Karena Saudah waktu itu bertamu, Aisyah berkata kepada Saudah, "Ya Saudah, ini kue buatan saya loh. Coba kamu rasain, coba kamu makan," kata Aisyah kepada Saudah. Saudah ingin menggoda Aisyah dan mengatakan saya tidak akan menyentuh kue itu. Kata Aisyah, ini buatan saya. Insya Allah enak Rasulullah aja makan. Kata Saudah, enggak saya enggak akan makan. Karena tersinggung, akhirnya Aisyah mengatakan, ya Saudah, kalau kamu tidak makan, saya lempari tepung ini ke wajah kamu. Kata Saudah, sok aja, silakan. Saudah lagi godain Aisyah karena Aisyah anak kecil. Akhirnya Aisyah karena tersinggung dia ambil tepung bekas buat kue tadi dilempari ke wajah Saudah. Tadi Rasulullah sedang dalam keadaan duduk, dan tiba-tiba Rasulullah mengangkat kakinya dan meletakkan di atas paha Aisyah seolah-olah manja. Tapi sebetulnya Rasulullah menahan tubuh Aisyah dengan kakinya sehingga Aisyah tidak bisa bergerak. Lalu Rasulullah melirik ke arah saudah dan memberi isyarat balas, "Wahai saudah, jadi Aisyah melempari saudah dengan tepung, Rasulullah menahan kaki Aisyah dan melirik ke arah saudah dan memberi isyarat balas." Lalu saudah membalas dengan melemparkan tepung ke wajah Aisyah, akhirnya mereka saling lempar-lemparan tepung. Rasulullah hanya tersenyum saja tiba-tiba terdengar suara salam dari seorang sahabat Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Langsung Saudah dan Aisyah lari masuk ke dalam kamar karena takut kepada Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah membukakan pintu Umar masuk. Tiba-tiba Rasulullah senyum-senyum. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Ada apa?" Rasulullah mengatakan, "Lucu," kata Rasulullah. "Ada apa ya Rasul? Itu istri-istri saya barusan mereka lempar-lemparan tepung, tapi begitu datang kamu mereka langsung lari ke dalam kamarnya karena takut kepadamu." Mendengar kata-kata ini, Umar tersinggung kepada istri Nabi dan kemudian berteriak, "Wahai istri-istri Nabi, kalian takut kepada saya tetapi tidak takut kepada Rasulullah?" Lalu istri Nabi di dalam kamarnya menjawab, "Ya, karena engkau seorang yang ghalidun syadid, orang yang kasar lagi keras sedangkan Rasulullah itu orang yang halim, orang yang sangat menahan amarah dan lembut." kemudian Umar pun tertawa dan selesailah urusan diantara mereka tidak terlalu diambil serius, tidak terlalu kaku dan jangan melihat sejarah ini dari sudut pandang fikih kadang-kadang kita melihat sejarah dari sudut pandang fikih dan menjad sejarah diantara contoh menjad sejarah itu kita akan bertanya, lah itu kan tepung jadi mubazir bukankah kita tidak melihat adegan aslinya, mungkin saja tepung itu masih bisa dikumpulkan lagi dan dipakai untuk membuat kue yang berikutnya, jadi jangan menjad sejarah karena kita tidak menyaksikan sejarah ambil saja hikmah dan mawizahnya Sesungguhnya Rasulullah bersabar dan salah satu cara Rasulullah sabar, Rasulullah enggak gampang baper terhadap istrinya, baik kata-kata, sikap dan seterusnya sehingga beliau tetap wa'asyiruhun nabil ma'ruf. Barakallahu li wa alamin. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في القران الكريم ولا تنسوا الفضل بينكم الله سبحانه وتعالى بفرمان Di dalam surat Al-Baqarah ayat 237 tentang bab suami istri, salah satu nasihat Allah kepada kita adalah wala tansawul fadla baynakum. Kalau kita ingin menjadi orang yang sabar dan baik kepada pasangan kita, tipsnya adalah wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Artinya, ketika kita dalam keadaan tidak nyaman, Ketika kita agak merasa kecewa kepada pasangan kita, maka janganlah terlalu fokus kepada kesalahan itu. Berusahalah melihat kebaikan-kebaikannya yang jauh lebih banyak selama ini. Kalaupun kita tidak suka terhadap satu hal pada diri pasangan kita, kata Allah, Fa in fa takrahu shay'a. Fa'asa'an takrahu shay'an wa fihi khairan Kalau kalian tidak suka terhadap istri kalian dalam satu hal, bisa jadi yang tidak kalian sukai itu Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Ini Allah yang mengatakan demikian. Mungkin kita tidak suka dalam satu hal dari istri kita, karena tidak ada manusia yang sempurna. Fala Jangan pernah menganggap ada manusia sempurna. Karena kita, Kadang kita berpikir, oh perempuan ini ada kesalahan di sini, saya akan cari perempuan lain yang lebih sempurna. Tidak ada perempuan yang sempurna kecuali empat orang saja. Asia istri Fir'aun, Maryam anaknya Imran, Khadijah istri Rasulullah dan Fatimah anaknya Rasulullah SAW. Selain empat orang ini tidak ada yang sempurna, termasuk Aisyah. Walaupun Aisyah keistimewaannya adalah seperti garam dalam makanan, seperti bumbu dalam masakan, tetapi bukan perempuan sempurna. Begitu juga dengan pasangan kita, dia bukan perempuan sempurna. Karena kalau kita hanya melihat ketidaksempurnaannya, maka kita akan larut dalam kekecewaan dan akhirnya kita akan berputus asa dalam rumah tangga. Sehingga Allah mengatakan wala tansaul fadla baynakum. Ingat Kebaikannya, ingat hal-hal yang menyenangkan dari Dia, ingat hal-hal yang luar biasa pada dirinya yang mungkin kamu tidak akan mendapatkan itu dari orang lain. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi orang yang sabar. Dan terakhir, satu lagi tips: kalau kita punya masalah dengan pasangan, kita nasihati diri, kita jangan mencari nasihat untuk dia. Yang paling sering adalah kalau kita punya masalah dengan pasangan kita, kita akan googling, kita akan browsing, kita akan tanya kepada seorang ustaz nasihat untuk kita sampaikan kepada pasangan kita. Ini enggak fair. Harusnya kita googling nasihat untuk diri kita sendiri. Kita browsing nasihat untuk diri kita sendiri. Kita datang kepada seorang ustaz, ya ustaz, nasihati saya untuk menjadi suami yang baik, suami yang sabar. Bukan ya ustaz, tolong beri saya hadis-hadis tentang istri yang salehah. Kita cari nasihat buat diri kita sendiri, bukan mencari nasihat untuk kita share, kita forward, kita broadcast kepada pasangan kita. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya, begitu ada masalah di antara kita dengan pasangan, langsung browsing. Hadis-hadis suami yang penyabar, langsung konsultasi dengan ustadz. Ustadz, ajarkan saya menjadi seorang suami yang penyabar, menahan amarah. Dengan demikian, Allah akan melapangkan dada kita. Jadi, minta nasihat untuk diri, bukan minta nasihat untuk orang lain. Mudah-mudahan ini akan memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita karena itu salah satu di antara cikal bakal peradaban dengan mulai mengislah diri kita kemudian mentakwin membentuk usroh atau keluarga kita maka insya Allah dari situ kita akan bisa membimbing uh, masyarakat kita. Allahumma lana Walil muslimin Allahumma firlana wali warham Kama warhamhu makamarobbayana Allahumma ansuril Islam wal muslimin. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في العراق، اللهم انصر المسلمين في ميانمار، اللهم انصر المسلمين في تركيا، اللهم انصر المسلمين في مصر، اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود. أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين اللهم انصر المجاهدين ووحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم أمواتهم وشهداءهم اللهم اشفي صدور المسلمين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا كره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقول قولي هذا واستغفر الله